Halo teman-teman, balik lagi di channel Rafa Gamespot. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngelanjutin lagi game Ghost Flipper 3D. Oke, dan sekarang kita mendapatkan pekerjaan ini. Kita dipanggil orang untuk membersihkan rumahnya teman-teman, atau mendekorasi rumahnya ini. Oke, kita baca petunjuk dulu teman-teman. Pertama-tama kita akan ke ruang keluarga. Nah ini ruang keluarga kan. Nah ini ruang keluarganya ini teman-teman. Nah pasti ini suka warna merah nih orangnya. Merah semua tuh peralatannya. Alat-alatnya tuh merah semua teman-teman. Oke, pertama-tama kita akan membuang sampah. Nah ini kita buang dulu sampai 5 sampah ini ya. Ada 5 sampahnya teman-teman. Oke, nice. Nah, ini nih habis makan pizza gak dibuang. Dasar jorok ini orang teman-teman. Dan nah ini dia habis masak gak langsung dibuang teman-teman. Oke, nice, kurang satu. Nah ini dia yang satu ini teman-teman. Oke, good job. Bersihkan jendela. Oke, jendelanya mana? Nah ini dia jendelanya teman-teman. Kita coba bersihkan. Bersihkan pakai, bentar ya, pakai pel. Bukan teman-teman. Oh ini. Oh jendela ini teman-teman. Nah ini dia jendelanya. Oke, kita bersihin seperti biasanya teman-teman ya. Kita gesek kanan kiri. Oke, tuh kan kaki celong tuh. Nice, sudah selesai teman-teman. Tapi ada satu lagi jendelanya ini. Sebelah mana ya yang kotor ya? Oh ini dia, ini. Salah. Nah ini dia, kita bersihkan juga yang ini teman-teman. Nah ini malas soalnya orangnya gak mau bersihin rumahnya ini. Nice. Oke, kita sekarang disuruh pergi ke kamar tidur ya. Kamar tidur untuk membuang sampah. Waduh ini sampahnya ada 16 teman-teman. Oke, kamar tidurnya mana ini? Oh mungkin di sini teman-teman ya. Buset, berantakan sekali ini teman-teman. Wah parah ya orang. Parah. Yaudah kita bersihkan semuanya teman-teman. Satu-satu. Ini bekas apa coba? Nah ini. Oke, masih dapat 5. Ini dapat 6. Ini juga sampah teman-teman. Gak tahu. Pecahannya ubin teman-teman. Mungkin dia habis jidatin kepalanya ya di tembok ya. Mungkin sih kan pecah semua temboknya. Oke, ini tinggal 5 lagi teman-teman. Ini juga sampah apa enggak ini? Oh pas bunga, bukan sampah teman-teman. Ini masih banyak sampah ini. Kita bersihkan. Oke, tinggal 4 lagi. Oke, tinggal 2. Nah, ini yang 2. Ini sama yang kresek. Oke, nice. Ditetapkan item yang disorot. Oke, kita akan mengembalikan. Mengembalikan di tempat asal, teman-teman. Ini tempatnya di mana ya? TV ini ya. Mungkin di sini teman-teman, tapi kebalik ini, bukan di sini. Sudah ditempati. Ini mungkin di sini ya. Bentar. Mungkin di sini teman-teman. Ya nggak tahu lah. Kita berdiriin dulu aja teman-teman. Tempati juga. Tempati apaan, wih? Lah, terus di mana ini coba?
taruh di atas meja, teman-teman. Bukan di sini, coba. Sini. Nah. Oke, next. Ini kursinya kita taruh di sebelah. Nah, sini aja lah. Sini. Sini. Oke. Nah, bentar. Ini prosesornya. Bukan. Oh, ini nih lukisannya, teman-teman. Biasanya kita benerin nih. Sini, oke. Lagi. Nice. Sekarang bersihkan kotorannya, teman-teman. Ini bajunya yang ini. Oke, satu, dua. Oke, sudah. Tempul dinding. Oke, sekarang kita akan tempul dindingnya, teman-teman. Ambil dulu. Terus kita tempel ini di sini nih. Nah, lagi kurang 3, teman-teman. Soalnya ada 5 ini yang bolong-bolong. Nah, ini juga kita tempelin. Oke. Kita beli cat yang tulisannya Devi. Oke, kita taruh sini, teman-teman. Bentar, saya mau jual ini dulu. Bisa nggak ini? Nah, ini kita jual, teman-teman, kaleng bekasnya. Oke, sip, mantap. Selanjutnya kita pakai roll. Kita akan cat tembok ini ya. Lagi, teman-teman.
dia $6.000 tadi. Oke lah, lumayan buat beli perabotan di kantor kita, teman-teman. Oke, kita di sini kembali ke kantor kita ini. Kita coba lihat ada pesanan apa enggak ini. Oh, ini buat upgrade ya, upgrade. Kita coba upgrade tangan ini, teman-teman. Biar kita lebih cepat ini pekerjaannya. Terus sama ini. Udah sini aja, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya, teman-teman. Kita akan lanjutin lagi di episode berikutnya ya. Kita akan benahin rumah kita lagi nih, kantor kita lagi nih. Pokoknya kita buat yang paling indah lah.